Iya. Halo, selamat datang kembali di The Rians Decoy 89. Nah, ini sesuai judulnya nih, ini bakal viral banget. Dan ini emang fresh banget. Ini informasi yang menarik buat elu dan gue, penghobi ikan koi atau yang suka dengan ikan koi. Kenapa ini jadi viral? Karena kasih tahu nggak ya? Baiklah, agak lebay ya, tapi serius ya. Gue jujur pertama kali tahu produk ini teman-teman, awalnya gara-gara teman gue namanya Adi itu nanyain, ini pakan bagus apa enggak bang? Gue jawab bagus. Cuma karena dia masih pemula, dia masih merawat ikan koi-nya, perlu belajar banyak, gue saranin anti dulu. Karena belajar dulu yang benar, cara ngerawat ikan koi, pakannya gimana. Lalu gue pelajarin lah makanan ini yang dapat dari info si Adi tadi ya. Gue buka Instagramnya, gue cek. Ternyata makanan ini bagus buat lo yang sudah pengalaman atau bertahun-tahun merawat ikan koi dan perlu tambahan pakanan bermutu lainnya selain pelet-pelet biasa. Inilah dia, mungkin pertama kali di Indonesia ini adalah gel food alias makanan ikan koi plus-plus ya, bisa juga untuk ikan koki, untuk ikan gupi dan lain-lain, tapi yang utama ikan koi lah gue bahas ya. Ini gel food, jadi pakan ikan koi dalam bentuk gel. Gimana cara ngasih makannya? Lalu gimana ikan koi suka apa enggak ya? Harganya berapa ya? Kita akan bahas. Tapi kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Nah, sorry, jangan salfok alias salah fokus. Nanti teman-teman malah ngebahas, kok itu ada ayam ya? Itu makanan gue. Kok lu jorok sih, dicampur di kulkas yang ini? Bukan gue yang jorok, istri gue yang jorok. Ini udah gue suruh pindahin nih ke kulkas belakang alias di dapur kotor gue. Ini kan kulkas bersih, kulkas yang dimana-mana isinya ya isi makanan gue, anak-anak gue, dan istri gue sendiri. Ini gue pindahin. Kita langsung fokus aja deh. Ini yang gue bahas, pakan inilah yang disebut gel food. Mereknya nanti akan kita bahas. Pokoknya pakan ini ditemukan dan dimiliki oleh seorang dokter yang sebut aja namanya Dr. Noi. Beneran nih nama aslinya atau nama dokternya gue gak tahu, tapi yang pasti disebutkan Dr. Noi. Dia meracik pakan yang bermutu tinggi, lalu memang punya standar yang tinggi banget buat ikan-ikan hias, khususnya ikan koi dan ikan koki. Nah inilah dia, koi gel food. Jadi makanan koi tapi bukan bentuk pelet, tapi gel. Nah teman-teman, unik kan? Pasti sekarang kepo dong, Yan, review dong. Cuger banget sih gue. Harganya, belinya di mana, ada tipe apa aja, jenis apa aja pakannya, untuk color kah, untuk growth kah, dan lain-lain, pasti ada. Kita akan bahas sekarang juga. Check this out, jangan kemana-mana. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Inilah dia kurang lebih 3 jenis pakan miliknya Demang Aquatic. Ini dia tuh. Oke, ada color, ada growth dan kesehatan. Dan tadi yang pertama ada untuk medicine, obat-obatan. Kita mulai dari yang medicine. Gel food medicine dari Demang Aquatic dengan namanya Demang Gel Food. Wah, harganya yang 1000 gram itu 195.000. Sedangkan yang 300 gramnya itu 65.000. Dan yang ini adalah Demang Gel Food yang color untuk warna ikan koi kita agar semakin cantik. Harganya yang 1000 gram gini packnya itu 135.000, sedangkan yang 300 gram harganya Rp65.000. Murah kan? Jadi masih terjangkau padahal dengan pakan yang berkualitas tinggi dan juga keren seperti ini. Selanjutnya adalah Demang Gel Food dengan tipe growth dan kesehatan. Jadi growth and healthy. Ini harganya yang 1000 gram Rp135.000, lalu yang 300 gram itu Rp45.000. Nah, keren kan? Jadi buat lo yang mau beli banyak langsung, udah yakin bisa beli yang 1000 gram. Kalau mau nyoba-nyoba dulu dan lo belum percaya hasilnya gimana, lo harus coba yang 300 gram. Oke kan? Sementara itulah info harga dan tipe Demang Gel Food. Baiklah, mari kita berbagi informasi, sejarah, dan juga siapa sih dibalik pakan fenomenal ini. Yang pasti nih, kalau bisa teman-teman lihat, ownernya adalah Dr. Hasmawati AR. Foundernya ada dua orang dokter nih, ada Dr. Noi dan juga Dr. Dre. Nah,
Sayangnya memang gue gak tahu nih home base mereka ini di kota mana, di provinsi mana. Tapi gak penting lah ya, karena yang paling penting adalah thank you banget Dr. Noi dan juga Dr. Dre sudah meracik apik pakan gel food untuk ikan koi dan ikan hias lainnya yang fenomenal ini. Dr. Noi bilang nih, banyak pakan yang bagus dan berkualitas, tapi tidak sedikit juga yang membawa dampak negatif untuk ikan kesayangan kita. Itulah alasan awal Dr. Noi sebagai founder DGF melakukan research dan mempelajari mengenai nutrisi ikan hias sampai akhirnya menemukan pakan gel food ini, Demang Aquatic. Thank you Dr. Noi, thank you Dr. Dre, sudah membuat racikan apik pakan untuk ikan koi kesayangan kami semua. Nah teman-teman, begitulah reviewnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya mereka.
Alright. Kalau udah follow, silakan beli produknya dengan mereka langsung. Dan mereka sudah melakukan pengiriman dan punya banyak reseller di seluruh Indonesia. Jadi emang brand yang cukup baru, nggak baru banget tapi baru, tapi emang udah apa menggurita bisnisnya di Indonesia karena emang sangat berkhasiat banget nih pakan ini. Lo harus nyobain. Jangan lupa di konten berikutnya gue akan ngebahas masih produknya mereka juga, tapi bukan pakan, tapi obat-obatan ikan koi yang super duper lengkap. Beneran lo super duper lengkapnya ya, dari obat untuk jamur, obat untuk apalagi misalnya jamur kapas, jamur biasa, macam-macam jamur, kutu, sakit, antibiotik, lengkap banget. Dari mereka juga, tapi mereknya beda, bukan Demang. Ada deh, nanti kita bahas. Yang pasti sampai di sini dulu kita ngebahasnya, yaitu pakan ikan koi dalam bentuk gel alias gel food yang pertama kali ada di Indonesia menurut gue ya. Kalau teman-teman tahu yang lain, gue nggak yakin. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang mau nanya-nanya boleh follow Instagram gue dan DM aja, akan gue balas. Dan kalau ada yang merasa konten ini bermanfaat, berkhasiat dan bermutu tinggi, please di subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, like dan share, bagiin ke teman-teman lu yang hobi juga dengan ikan koi, yang harus tahu pakan gel food ini yang keren banget. Oke? Salam Nishiki Koi, salam satu hobi, cheers baby. Sehat-sehat semuanya, pakai masker terus. Jangan sampai ada gelombang ketiga. Assalamualaikum. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.